Baiklah, assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Yoga Trisantosa. Kali ini saya akan berbagi tutorial cara membuat teks di dalam foto ya. Silakan kalian pergi ke aplikasi Google Play Store. Kemudian dalam pencarian kalian ketikkan teks on photo. Nah, di sini karena saya sudah mendownloadnya, kita tinggal buka saja ya. Kita buka ini di aplikasinya. Kita tunggu sebentar ada iklan. Dan kita klik. Nah, di sini ada template ya. Template ini sudah disediakan dari aplikasinya. Nanti tinggal kita kasih kata-kata atau tulisannya sendiri. Kalau yang di library, kalian bisa milih foto kalian sendiri ya. Kita coba yang pakai template saja. Nah, di sini sudah disediakan banyak sekali ya. Kita coba yang satu ini, kemudian kita klik next. Nah, kemudian kita tap teks ini ya. Nah, double tap untuk mengeditnya tadi. Kemudian kita ketikkan kata-kata yang kalian buat sendiri. Kita coba. Jika sudah, kemudian kalian klik down, kemudian kita perbesar dan kita cari text style-nya ya. Yang menarik. Nah, kelihatan ini sudah menarik. Kemudian kita ganti warnanya. Kita ganti dulu. Kemudian ada shadow enggak? Kita kasih shadow. Kita coba cari teks yang lain. Ini menarik, dan kita klik yang center. Kelihatannya sudah cukup ya. Nah, seperti ini. Ini lebih baik ya daripada yang tadi. Jika sudah selesai menurut kalian, kalian bisa kasih watermark ya. Kalian bisa kasih watermark untuk Instagram kalian atau apa gitu, sosial media, Facebook atau YouTube. Kemudian kita klik down dan kita kasihkan ke paling bawah. Bisa ini ya. Nah, ini aja. Kemudian kita klik. Nah,
dan kita kasih yang kecil aja untuk watermarknya. Kita ganti warna putih. Nah, seperti ini. Kemudian jika sudah selesai, kemudian kita klik done. Nah, di sini ada resolusinya SD, HD, 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 Full HD. Kita pilih yang HD saja, kemudian kita klik OK. Nah, di sini ada tulisan save. Kita save. Nah, itu nanti akan otomatis tersimpan di galeri ya. Ini ada tulisannya. Kita lihat ke galeri. Nah, inilah jadinya ya. Bagus kan? Baiklah, itulah tutorial dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like dan share, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.